seorang pelajar tahun 3 jurusan perubatan dari Universiti Azhar Mesir yang menyertai Perhimpunan Bersih 2.0 tahun lalu melahirkan rasa kesal kerana terlibat dengan perhimpunan tidak berfaedah itu hingga menjejaskan pembelajarannya dan banyak menyusahkan keluarga di tanah air. Muhammad Hashim Cengah, 21 tahun, mengakui dia dan beberapa rakannya telah terpengaruh dengan pelawaan pihak pembangkang untuk menyertai Perhimpunan Bersih 2.0 di Dataran Hayu Ashir, Kaherah pada 9 Julai tahun lalu. Berikutan itu, Yayasan Terengganu, YT menggantung pinjaman pengajian Muhammad Hashim dan 8 pelajar lain dari negeri ini selepas mereka didapati bersalah terlibat dengan perhimpunan haram itu kerana tindakan mereka amat jelas melanggar perjanjian antara kedua-dua pihak. Sebab daripada 9 orang pun, daripada 8 orang pun, seorang dia. Tapi ini yang satu yang merayu, yang sanggup datang dengan dua kita, ayah dia pun datang dan sebagainya. Dan kita minta lah dia buat sebagai pengakuan dan sebagainya. Kalau dia macam nak tanya bagaimana dia terlibat dan sebagainya, boleh lah. Dia buat statement dulu. Pertamanya nak kenalkan diri saya. Nama Muhammad Hashim bin Cengah. Belajar ijazah sarjana muda perubatan Universiti Ain Syam Mesir yang telah ditamatkan pinjaman Yayasan Terengganu kerana menyertai Bersih 2.0 di Kaherah pada 9 Julai 2011. Saya sedar perhimpunan bersih ini tidak memberi manfaat kepada saya sebagai seorang pelajar. Saya berasa kesal agak sebab mendapat tahu lah perhimpunan bersih 2.0 ni hanya untuk mendapat sokongan politik oleh pihak tertentu yang tidak memberi manfaat kepada saya sebagai seorang pelajar sehingga saya ditamatkan pinjaman ni. Saya ni akhirnya aku pergi bersih tapi tak pakai baju bersih lah. Akhirnya nak kabur sokong, tak sokong mana. Akhirnya mungkin saya pergi bersih ni atas pengaruh kawan-kawan. Mula-mulanya saya ingatkan guna bersih ni tidak melanggar peraturan tajaan Yayasan Terengganu ni. Ialah saya merayu lah permohonan rayuan saya diterima lah dan dipertimbangkan sebaik mungkin oleh Yayasan Terengganu dan Menteri Besar Terengganu Dato' Seri Ahmad Zahid. Beliau turut memohon maaf kepada Menteri Besar, Kerajaan Negeri dan Yayasan Terengganu atas kesilapan tersebut dan amat berharap diberi peluang kedua bagi membaiki kesalahan tersebut.